Semboy, Chris. Eh, apa khabar? Oh, sakit pinggang ah? Satu badan sakit. True, ya, suka sekali. Satu badan sakit. Sakit sekali ya lah. Okay, slip disc. Ada slip disc, L45SI. Ada kebas kaki? L4, L5. Ya. Yeah. Angkat berat lah? Pernah jatuh ah? Ya, pernah angkat berat lah. Oh, pernah angkat berat? Hmm, okay. So, saya driver. Oh, driver, okay, faham. Sekarang ada rasa duduk lama tak enak atau berdiri lama tak enak atau? Duduk lama pun susah, tidur lama pun susah, berdiri lama pun susah. Oh, semua gerakan tak enak. Sebab macam pisau. Kita panggil itu disc lah, slip disc lah, compression. Sini leher pun. C5, C6 lah. Oh, C5, C6 lah? Kebas bawah tangan? Ya, kebas. Kebas tangan. Ini dia MRI sekarang. Ayoh. Apa pernah accident lah? Macam motosikal jatuh atau kereta langgar? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Sekarang duduk macam ni. So, bila saya berdiri bangun, sakit kepala. Sakit kepala. Sebab kenapa tengok, ini otak. Sini ialah otak. Ini otak, ini macam dia punya sungai. Sungai. Sungai sampai sini ya, suat jepit. Suat nipis, maknanya sini ya, kecikan nanti sini ya. Kalau ini tak sampai ya, nombor 5, 6 ya, tak sampai dia akan rasa sini. Dengan sini. Lepas tu ah tengok ini ada sini ada hitam dengan hitam. Ini ada cepit dengan ada cepit. Ini kalau ini hitam dengan ini. Ini menyebabkan selalu kalau tengok atas sakit kepala tak enak. Menyebabkan kadang-kadang nafas pun susah. Sini sakit. Sakit pernafasan ada macam heart attack macam heart attack punya rasa. Saya pun mula-mula ingat. Ya, ini ada heart attack. Oh, cek tak ada masalah. Ini lah tercepit. Maknanya ini ya, semua leher ya, menyebabkan sakit kepala, mata kabus, kebas tangan, susah nafas, atau leher tak enak, semua sini. Tapi tak pernah jatuh apa? Tak pernah. Angkat berapa banyak? Ada pernah kena itu bel paisi ya. Oh, bel paisi. Muka? Muka kena. Sebelah kiri atau kanan? Kanan. Sini. Kanan. So saya tak ada pergi urut lah. Saya pergi jumpa doktor terus. Jumpa doktor pakai ubat. Berapa bulan baru boleh itulah senyum ILU lah semua. Saya rasa ada 2 bulan. Biasa 2-3 bulan punya. 2 bulan. 2 bulan. Okey, sekarang so okey. Semua gerakan okey. Ada keras-keras sikit atau ada kalau tekan kuat ada rasa sikit. Macam ada gemuk-gemuk sikit rasa. Macam orang cakap ada kena dumbuk lepas tu ada. Itu ada macam ada barang. Barang ada satu lapisan. Macam faham orang tak? Cakap pun susah nak fokus. Dan mau dengar pun susah sikit. Okey. Bawa lori selalu panas matahari banyak. Ada akan. Kan lori van. Oh, van. Okey. Sekarang saya cek-cek ya. Yang penting cek dia punya saraf utama. Umur berapa? 40. Okey. Ini penting ya. Sebab kenapa boleh rasa kebas-kebas. Semua dekat punca leher. Kalau punca ini leher menyebabkan macam mana? Pelsi lah. Pelsi. Kalau lagi serius dia akan cari apa? Struk. Sebab kenapa leher sini ada sumpah. Tarik otak dia tak boleh menyalik. Nanti separuh tak boleh gerak. Ini bahaya lah. Tapi apa yang saya persisikan ini hari ini. Bukakan jangan bagi dia ada struk atau pelsi lagi. Okey. Mana? Ini dia. Collarbone ini ialah saraf utama. Saya akan cek di saraf utama, tengok ada masalah. Tekan ini satu. Wah, sakit sekali ya. Sampai tak enak. Sebelah kanan ini. Ayo. Tengok sentuhan ini ya. Pop sakit, ini sakit. Keduanya, pop keduanya. Tiga. Kenapa boleh cari matam ni ya? Kalau palsi ini ya, dari otak sebelah kiri ke kanan. Kanan ke kiri. Kalau ini, maknanya ini suara sumpah. Nah, ini dia punya. Kesumpatan dekat kita panggil struk punya salah. Memang ada sumpat. Keduanya ini enyang-nyong. Ketiga ini nombor 4. Cek sebelah kanan ini pom-pom pun ada menyebabkan sedikit kebas tangan. Ini pipi yang 3. Ini okey, suatu. Nanti enak. Kalau ini tak ada bagus ah, menyebabkan apa je tangan ah. Ini naik pun sampai sini wah, berat lah, kaku lah. Tengok nak sentuh punya kepala pun agak susah. ini naik pun agak ketat loh. Ayo, macam patu. Ini 3 pun tarikan. Ini yang penting sekali. Ini lulus lah. Nah, tengok punya leher ya. Tengok dia betul-betul tengah lah. Saya letak satu stop pun. Ini ke belakang. Woi, apa ni? Ini macam ayah, sakit sekali ya. Sampai sini. Macam kecutan letak ya. Lepas tu putar ke sebelah kiri. 45 darjah ke 90. Susah. Okey, cek tangan sebelah kiri ya. Oh, dah juga.
Okey. Ini sakit. Cuba ini naik pun kaku. Tekan sini pun tak enak. Lepas tu ini dulu. Lepas tu putar ke belakang, ini pun sudah terkunci ya, semua sakit. Sini sakit. Semua macam wah kebas, tak enak, tak enak. Okey, sekarang cek leher awak. Ini leher naik. Ayolah. Ini dia masalah. Ini sedikit naik saja dari X-ray ya. Dia memang tercepit saraf. Mata hanya nampak lampu saja. Naik lagi, sakit. Putar ke kiri, ini pun tak enak. Putar ke kanan, ini pun sudah tak enak. Ini ada yang jelasin VIP ya? Ya, ya. Apa yang jelasin? Okey. Relax, eh. Sekarang seimbangkan. Masker dulu. Tak apa. Naik. Ah, ini dia dulu. Naik tidur tangan saya lah. Ini dia. Wah, ganas so bunyi. Selesai. Lagi sedikit lah. Ini yang dia terkunci dekat itu X-ray semua sini. So, sungai pun kecil lah. Selesai. So, apa yang saya buat? Dari kiri potong, dari kanan. Kita potong kiri, potong kanan. Bagi ini buka-buka ini. Bagi dia, dia bunyi kayak jangan ada kesalahan. Kiri, kanan. Nanti ini lagi tinggi. Yang penting, rasa ringan dulu. Nah, tadi apa yang saya buat? Tadi apa saya pun tak buat. Saya hanya putar punya kepala, kiri dan kanan. Okey. Sekarang apa yang saya cek? Cek dia salah pertama dulu. Ini dia. Ini nombor satu. Dua. Tiga. Empat. Tadi sambungnya collarbone. Sakit? Ha? Tapi dia sakit pun macam tadi. Oh, tadi macam tadi itu macam kena cucuk pisau. Sekarang tekanan ialah macam bengkak-bengkak saja. Dua, dua. Tiga, tiga. Empat, empat. Lima. Macam berkurangan. Kalau ini berkurangan, maknanya darah boleh mengalir ke dalam ni. So, tekanan dia, tengok tangan ni. Tadi sampai susah. Sekarang boleh ketuk kepala saya. Keduanya pun senang sampai tangan saya. Tiga, sebelah sini pun agak lembut. Yang penting sekali ini lulus. Letak satu stopper. Tadi tak susah nak sentuh seluar saya sekarang ini. Tung. Tung, tung, tung. Nyong. Kucuk, kucuk, kucuk. Dan putar ke sebelah sini pun. Wah, leher penting lah leher. Wah, semua macam sudah ringan-ringan. Sebab ini tak ada bagus lah. Kaku lah. Taruh tidak selalu kebas tangan. Sekarang sudah macam fleksibel. Taruh boleh mengalir lah. Ini tangan pun. Ting, ting. Ting, ting. Tung-tung. Nyong. Pipik. Cucut. Kurang. Kalau suara kurang, sekarang tengok dia milih. Betul tak? Kepala naik. Ngok. Kali kedua. Ngok. Kali ketiga. Naik. Bish. Buka mata. Wah, sekarang mata boleh tengok. Pertama saya. Khususnya. Tekan kuat-kuat pun. Sakit pun berkurangan. Putar ke kiri. Nah, putar ke kanan. Ke kiri. Tak. Ini pun berkurangan. Bagus. Sekarang saya lanjutkan. Tarik telinga. Wah, tarik telinga. Bukakan tangan. Bagus. Sumpah salah. Rasa berkurangan tu, sudah. Sekarang posisikan dua bahu dengan leher. Masukkan. Wah, masukkan. Dua jari ikat. Ikatkan jari. Lepas ini sekarang memposisikan leher. Pernafasan dengan digestion. Buka dulu dua shoulder blade. Hidup kaki saya. Kalau biasa macam ni ya, doktor panggil operasi. Masuk sini letak plastik kerapam, ini macam itu macam. Yang penting bagaimana rasa, macam saya kurang lah. Sakit pun kurang. Cukup lah. Nah, tekan satu. Dua. Dua. Empat dan lima. Dua tangan pun sudah. Ya, lembut lah. Tung, tung. Ke belakang pun.
berkurangan lah. Ya. Nanti kebas tangan pun mengurang kepada naik ni. Ni. Kiri, kanan. Rasa enak lah. Nanti lagi enak. Okey, berdiri ya. Nah, sekarang tengok tulang belakang. Taraf sana. Tulang belakang, kalau leher tak bagus, menyebabkan ini semua, semua tentang kedua ya, pinggang. Pinggang tak bagus, menyebabkan kaki kebas, lutut sakit, tak boleh duduk lama, tak boleh bangun sakit, berdiri lama pun tak enak. Dekat mana? Sini. Ini pelvis. Ini L3. Wah, sakitnya. Tekan sebelah sini sedikit, ini L4. Ini sentuhan, ini L5. Rasa, kenapa sakit? Sebab ini ya, memang sudah tak seimbang, dia terkunci. Selalu duduk pun sakit, berdiri sakit, bangun pun sakit. Bawa benda, wah, dua kaki ya kebas tak enak. Kenapa? Ini sudah tercepit salah. Guna satu jari saja. Dekat mana? Ini satu jari sentuhan. Ni. Ini sentuhan. Ting, tengok. Ni. Nah, ini sentuhan nombor tiga. Ni. Empat. Okey. Nanti hilang. Okey, relax. Ha? Dengar, wah, memang semua tercepat ini. Sekarang pop bagi dulu. Sekarang saya cek balik. Ini nombor 3, 4, 5, 1. 4 jari tekan. Hai, nombor 3, 4, 5, 1. Ih, macam sudah berkurang tadi. Maknanya sudah seimbangkan, bagi darah boleh mengalir. Tak ada sama dengan leher, tak boleh mengalir, selalu kebas banyak. Uyo, sampai mau gila. Okey, sekarang tidur, menyiring. Nanti so gila susah. Oh, airnya keluar. Menyiring panas. Panas saya. Okey, sekarang memposisikan. Ini dia punya, sumpah-sumpah saraf depan dengan belakang. Ya. Sekali. Relax lah. Ini dia. Wah, semua kaku-kaku lah. Wah, pop-pop. Tik-tik. Pipi. Wah, semua suara lari punya. Macam kereta tak servis lah. Alignment semua lari. Ini kereta kerik-kerik-kerik. Ini macam punya. Okey, sebelah sini. Nanti, huyo. Sampai 100 pun tak goyang. Cantik mah alignment. Ini. Macam ini sekarang macam cherry. Jalan-jalan tayar keluar. Yang ni sakitan permanent bukan? Bukan permanent. Bukan permanent. Apa yang saya buat? Seimbangkan. Kalau seimbangkan nanti dia angkat berat banyak-banyak. Mungkin dia bukan accident, bukan jatuh. Itu panggil lifestyle. Mungkin dia selalu angkat berat atau dari when angkat barang dari kiri ke kanan. Selalu kiri kanan dengan yang kiri. Dia sudah bengkok. Cepat salah. Lepas tu selesai. Mungkin dekat Ben ada angkat barang tak? Luggage mau jaga sebab ini macam lah. Itu nak jaga saya. Dengar apa-apa? Ini dia. Okey, tengok atas lah, terlentang. Ini penting. Tadi masih ingat sebab leher sobat lah, wah jalan betul lah, tangan pun sobat enak. Tapi tulang belakang lah berlainan, dia ada empat bahagian. Bahagian pertama tahan berdiri lah. Guna satu jari macam sudah. Tak dapat. Memang tak boleh tahan semuanya. Sebab ini memang sumpah sentuhan pun mau tak dapat. Tadi suatu tekan empat jari macam berkurangan. Maknanya darah boleh mengalir. Keduanya putar ke kiri, krop. Ke kanan, krop. Dan empat ialah depan. Ini depan penting sekali sebab ini semua ialah saraf punya part. Dekat mana? Sini, underway line. Inilah lambat nombor 3. Wah, tak boleh tahan. Okey, cukup. Tak kuat lah. Dia pengsan. Ini nombor 4. Wah, pun sakit lah. Cukup. Ini nombor 5. Wah, okey. Cukup. Ini pop. Tengok sentuhan saja. Piring. Pom. Mimi. Tutut. Okey. Semua. Kalau ini sakit lah. Semua ini sudah sumpat. Memangkan kaki kebas. Ini kebas. Enak. Lepas tu gerakan pun tak bagus. Kalau ini sumpat. Tengok ini. Gerakan. Tekok. Pengkok. Ayah, apa ni? Ini sampai belum tajam. Ini semua suara kunci punya. Sepatutnya letak lah sampai dah ada 4 atau 5 jari. Tengok. Tekan macam mana pun tak boleh. Ini semua kaku. Rasa sini semua terkunci. Sini terkunci. Tak bagus lah. Melebihkan. Dan lepas tu keduanya. Tengok kaki letak sini ya. Nak buka pun. Ayah. Tak boleh.
Jauhnya, berapa jauh? Sama. Kalau saya tekan sedikit saja, sini sakit sekali. Kalau ini sakit, menyebabkan lututnya. Dengan lutut, tekan sini pun, ah, sakitnya. Semua alignment lari. Ting, 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 pong, 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 pong. Nanti sini enak. Okey, cek-cek kaki sebelah kiri. Ini dia. Tengok, ini nombor tiga. Wah, sama juga. Biasa orang satu belah punya. Tapi orang dua belah. Nombor dua pun sama. Tengok sentuhan saja. Tiga, empat. Satu jari sentuh, tiring. Bom, 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 mini, bom, bom. Kalau cukup kuat-kuat, wah, terus boleh pengsan. Wih, kalau isteri ya, oh, macam mana kontrol awak. Senang saya tekan sini. Apa lu cakap? Apa lu cakap? Okey, okey, apa pun bagi. Saya cakap, apa lu cakap? Pergi mana? Apa pun boleh. Dia tahu secret. Jangan risau. Sekarang saya dekatkan. Dia tekan pun dalam guna. Ini bengkok. Sampai sini pun tengok. Sakit loh. Sini sakit. Ini kunci. 90 darjah. Melebihi 6 jari. Tekan kuat-kuat pun. Tarak guna. Banyak. Keras macam patung. Keduanya. Ini buka pun agak susah. Apa ni? Dulu 6 jari. Ini terkunci, terkunci. Sakitnya. Ketiganya lutut tekan sini pun tak enak. Okey. Isteri tengok tekan sini saja. Dia tak boleh. Apa pun boleh cakap. Apa pun boleh ada. Ini saja macam ni. Betul tak? Betul. Okey. Jangan risau. Saya akan tolong awak punya. Hantu ya saya, orang pula saya. Okey, relax lah. Relax lah. Tak kacau. Satu, dua, tiga, empat, tan, lima, lutut, satu, dua, tiga, tan, empat, relax, satu, dua, tiga, empat, tan, lima, lutut, satu, dua, tiga, tan, empat. Nah, tadi apa yang saya buat? Tadi apa saya mudah-mudahan hanya tarik ini macam. Sekarang saya cek tengok ada salah atau kacau apa tak. Ini dia. Ini nombor tiga. Tengok. Sekarang isi tak boleh. Tak boleh cari awak punya weak point. Tiga. Empat. Lima. Berkurangan lah. Tiga, empat, lima, berkurangan. Kalau ini sudah kurang, maknanya ini salah boleh menyalir. Ini pun sudah buka. Kalau sudah buka, tengok kaki ini tekuk. Ini baru cun. Lima cari sini. Ini. Ting-ting, sini sama sini sudah tekuk. Kalau ini boleh buka, tadi tak boleh buka. Tip-tip-tip-tip-tip-tip. Ada sedikit, tapi sakit berlainan. Kalau ini sakit berlainan, posisi sudah bagus, lutut, tekan sini lutut. Lutut pun berkurangan. Cek-cek kaki sebelah kanan. Empat, lima, satu, tiga, empat, lima, satu. Ini sakit pun berkurangan. Kalau ini berkurangan, tengok ini kaki tekuk. Lima. Jari. Tekan pun. Soal lembut tadi macam patu. Kalau ini soal okey, ini buka pun. Lagi. Ini buka lagi. Dua jari. Satu jari. Apa? Okey, maknanya sini-sini ya. Sudah bagus lagi. Sudah jam. Jangan mana sakit bila. Tidur, duduk, berdiri, semua. Sekarang sudah okey, dalam boleh menyala. Butter. Okey, sekarang apa yang saya buat? Seimbangkan lagi. Sini-sini, lutut-lutut dengan kaki. Bagi dia cantikkan lagi ya. So lama sakit macam ni. Leher? Leher saya baru dapat tahu lebih kurang 1 bulan.
Oh, sebulan. 10 years. 10 years, 1 month. Tak punya leher masalah semua punca dekat tulang belakang. Tulang belakang tak seimbang mah. Leher selalu macam ni. Ah, sekarang sulat. Attack lah. Kalau ini buat ini tak buat tulang belakang nanti tetang balik. Ini dengan ini ya, ada connection punya. Mesti nak lulus. So, tapi ini 2 minggu mesti mau rehat baik-baik ya. Kalau bukan susah baik punya. Sebab tulang belakang ada 10 tahun lah. Bawa long distance lah ada. Berapa jam? 5 jam, 4 jam. Kadang-kadang KL pun jadi KL 2 kali. Oh iya, okey faham sekarang. Maknanya duduk lama punya. Bawa pelancong. Oh, okey, faham. Lepas tu nak angkat lagi. Selesai. Nah, tengok semua surat berkunci lah. Dua. Tiga. Tangan. Sekarang seimbangkan sebab dulu lama wen lah macam ni. Empat segi mah. Empat segi. Ini. Ini. Momok. Tutup. Enak lah. Ini Bangkok pun. Lembut lah. Ini buka pun. Boleh nafas lah sekarang. Ini pun. Tiga. Kali tekan sikit saja. Maknanya sudah okey. Tapi kebas masih ada lagi sebab ada banyak angin. Dengan darah beku. Kalau boleh lepas selesai, boleh cari acupuncture. Acupuncture ialah kebas punya. Saya pakai tulang. Kebas mesti nak cari acupuncture. Apa yang saya buat tidak bagi apa yang saya buat seimbang yang bagi jangan darah jangan sangkut. Kalau sangkut acupuncture pun tak ada guna. Mesti nak bukakan itu saraf paru acupuncture boleh nampak kebaikan. Enak banyak. Ini yang best kali. Angkat pinggang. Apa yang saya buat seimbangkan leher, pernafasan, digestion, pinggang. Sepuluh tahun pinggang panggil menuliskan. Ini panggil traction. Nanti lagi enak. Dua tangan dekat perut. So, tutup mulut lah. Jangan tergigit lidah. Apa yang saya buat? Panggil traction. Tarik seluruh badan panggil lulus. Tak ingin dia. Halo. Halo. Tok sampai ekor. Wah, semua suam nipis lah. Sekarang bagi dia buka. Uyuh, nanti enak. Terasa. Ini top. Hari dengar bunyi, dekat sini. Top. Yang penting sekali ialah sini. Kalau ini suara. Kaki pun lagi. Lagi lembut. Ini tarik yang untuk macam kereta. Alignment tak cantik. Lepas tu, kedua ini panggil macam chamber. Dia punya cerita selalu makan bunga sebelah. Makan selalu sini lah. Pinggang sakit. Ini chamber bagi dia. Latihkan. Kalau suruh semua suap. Lagi. Lembut. Enak oh. So bagus banyak. Okay, sekarang duduk. Check leher balik lagi. Kalau nak ya jangan macam ni tak bagus untuk leher dengan pinggang. Mesti macam orang tua lah duduk berdiri duduk lepas tu cek apa punya. Tadi ini sakit sekali. Satu pun berkurang lagi yo. Wah, tadi tekan lah. Satu, dua, tiga, empat. Tangan ni naik nyong. Ting. Ting. Nyong. Yo macam yoga master sekarang. So lembut loh. Nanti jadi burung. Ini pun kurang. Kurang. Ini. 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 Kepala. Lagi lembut. Lembut. Asalnya semua posisi suara seimbang. Saraf tidak tercepit. Nanti kesemutan kebas tangan itu nak acupuncture. Okey, sekarang saya cek pergi. Bangun. Hadap sana. Tengok ini penting. Tadi sentuh mau pengsan. Ini. Nombor satu,
dua, tiga, empat. Empat jari. Satu, dua, tiga, empat. Sakit berlainan. Bagusnya. Rasul, tali sekarang berdiri ya. Ini pun sudah satu jari sinus. Tadi ya, macam ni, sengit atas, bengkok ke kiri, ini tercepit. Memang lah, macam ini kain lah, sudah twist. Sekarang bagi luluskan. Sekarang sudah apa yang sahabat, sudah seimbang. Lepas nak buat latihan. Itu latihan bagi dia. Reposisikan balik bagi otot. Sekarang kalau sudah buat lah, tapi nanti dia otot tak bagus lagi. Itu lama punya otot tak bagus lagi. Nanti otot panggil ke depan balik lagi. Sekarang nak reset dia punya otot baru. Bagi dia progress. Sekarang tulang baru. Rasa macam mana? Okey. Ambil gambar kenangan. Mari, mana agak kemas sekali. Masuklah ambil gambar kenangan. Tit. Yeah. Ah, cepat lagi. Aku rasa. Wah, ini pun tak bagus lah, wait. Tapi relax lah, better. Okay. Thank you. Okay. Buat latihan lah. Yeah. Tung. Johnson. Ini ya, Johnson.